Tipa, terima kasih saya tolong ayah saya. Sama-sama. Nak buat macam mana kan, saya terkena juga tempias dia sebab dia mengelak kereta saya. Kalau dia mengelak kereta orang lain, saya tak kisah pun. Kalau ada masalah, beritahu ayah. Kita kalau ada masalah, ada keinginan, ada perasaan, jangan simpan dalam hati. Kalau kita simpan dalam hati, dia menggeroda nak keluar. Jadi kita keluarkan, keluarkan, keluarkan. Bak kata orang putih, life not happy. Ila, best, best. Aku ada cerita best. Best gila. Kau nak kenapa? Tadi masa aku pergi meeting, aku jumpa Pak Mus dengan seorang perempuan. Ah, Pak Mus dengan perempuan? Mungkin tu customer dia. Mungkin juga. Sebab Pak Mus ni bukan jenis menggatal pun. Bini dia dah meninggal 10 tahun pun tak ada siapa ganti. Tapi sekarang ni bukan soal perempuan tu. Soal Pak Mus tangan dia kena balut. Aku rasa patah tu. Pak Mus tangan patah? Mesti kau seronok kan? Eh, tak baiklah kau ni. Mana ada aku seronok? Yalah, kalau kita nak berlumba nak berlawan pun, kalau tangan orang tu terpatah, takkanlah kita nak suka. Tapi tak adalah si aktif masa sebelum tangan dia patah tu. Tapi pelik kan? Fatah tak cakap apa-apa pun masa jumpa aku pasal tangan bapak dia.